Bencana banjir yang melanda membawa pelbagai bangsa di negara ini berganding bahu untuk projek bank makanan yang digerakkan Pertubuhan Rumah Ibadat Sikh. Presiden Gurdwara Sahib Petaling Jaya, Avtar Singh Terry, tidak menyangka sambutan menggalakkan yang diterima. Kita amat berbangga yang masyarakat Malaysia, tak kira bangsa Melayu ada, Cina ada, India ada, semua datang ke sini untuk menolong kami. So ini macam semangat keluarga Malaysia lah. We are very very surprised with our support we are getting. So dia akan bertambah dan bertambahlah. Kita jangkakan lebih ramai orang akan datang menghantar barang. Projek bank makanan yang bermula sejak 18 Disember, misi bantuan berskala besar yang pertama diusahakan pertubuhan tersebut sebagai satu tindakan segera setelah melihat situasi banjir di Lembah Kelang, terutama di Shah Alam, semakin teruk. Saya seronok dekat sini berjumpa dengan komuniti Sikh sini. Walaupun ini adalah satu Gurdwara Sahib, majoritinya adalah penganut Sikh, tapi mereka menerima saya sebagai sebahagian daripada mereka. Bagi mereka yang tidak berpeluang membantu secara fizikal, antara usaha boleh dilakukan adalah dengan menggunakan media sosial untuk menghebahkan berkenaan misi bantuan yang sedia ada. Well, I can't say for everybody because I know that limitations like parents are very constricting, like they fear like you catch COVID here or they'll catch something happen to you here, or you know they don't have the means, they don't have the physical ability, they don't have the mental ability, they don't have the time. But if you can and if you have the willing, even just by sharing the post like this is happening or somewhere else is happening, you have done enough. Sementara itu, Ravinder Singh, 37 tahun, antara orang kuat dalam proses menyediakan makanan, berkata mereka mula memasak seawal jam 4 pagi dan ia diteruskan sehingga ke jam 9 malam. Setakat jam 6 petang semalam, sukarelawan telah menghantar 15,780 paket makanan kepada beberapa lokasi yang terkesan banjir. Kita tidak memilih tempat. Asalkan kita dapat request untuk makanan, kita akan hantar. Dalam pada itu mengulas mengenai isu halal yang dipertikai oleh sesetengah pihak, Avtar berkata persoalan sebegitu tidak seharusnya timbul kerana pihak Gurdwara menyediakan makanan berasaskan sayur-sayuran. Kita ada dapat komen daripada netizen yang mengatakan ini halal ke tidak halal, ada question lah. Tapi pihak Gurdwara selalu menyediakan makanan vegetarian. So, question of halal tak halal, I ingat tak, that's not right lah. Pihak Gurdwara Sahib menzahirkan ucapan terima kasih atas usaha dan keprihatinan masyarakat Malaysia yang datang dari berbilang kaum dan agama. Diharapkan juga kesemua mangsa banjir tabah menghadapi ujian ini.